pasukan Chechnya menggempur pertahanan Ukraina di wilayah Zaporozhye. Para pejuang batalion Ahmad di bawah kepemimpinan Komandan Brother Ismail Aguf yang terkasih, memantau langsung benteng musuh yang direbut. Demikian keterangan video terbaru pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov di telegramnya 21 Januari. Pasukan Chechnya menggempur pertahanan Ukraina dengan artileri berat 240 mm. Untuk memastikan posisi musuh mundur, komandan pasukan Chechnya memantau langsung kondisi benteng musuh yang direbut. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 332 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!